Abi makan ya, kalau bisa Abi. Mohon maaf ya, ini prinsip hidup saya. Sebaik laki-laki muslim yang menghargai istrinya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang. Saya tidak dengan istri saya. Masa di mobil bisa? Akalnya pakai kalau udah bener-bener, Pak. Ya, jelaskan saja. Ya, sudah saya jelaskan. Silakan foto. Nama saya Endang Wijaya. Sampaikan ke pemerintah daerah Bogor, Gima Arya. Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Saya tidur dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Hukum Allah lebih tinggi. Demi Allah saya akan bela itu. Saya juga kan sebagai orang tua, Pak. Saya juga aku ikutin aturan kalau Anda ngerti. Saya juga kan tugas, Bapak. Saya akan lebih mengikuti aturan Allah. Silakan aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah saya tidak akan memindahkan di sisa ke belakang. Penjara saya, silakan. Buat Anda itu fair, buat saya tidak. Ini demi akhirat saya, ini sisa saya. Santai aja. Ya, santai. Bapak puasa kan? Insya Allah. Malah demi kebaikan tidak batal. Iya. Saya tahu itu. Bapak bisa sabar gak ngomongnya? Ya, apalagi sekarang. Ini kan Ramadan. Saya juga kan mengikuti peraturan tadi. Terus bagaimana sekarang? Saya coba tanya aja. Kenapa? Sekarang saya harus gimana? Sudah. Nggak, tanya ya. Sekarang saya harus gimana? Saya mau pergi aja. Tangkap tuh yang lain tuh. Tangkap yang lain. Yang lain tangkap juga ada pakai motor. Kalau saya dipulang suruh jauh pulang lain. Jangan diskriminasi. Anda itu dibayar oleh rakyat. Bela rakyat. Saya sudah ikutin aturan. Tidak diskriminasi, Pak. Ya diskriminasi lain itu banyak. Lihat dong. Jangan bilang pejabat sedikit. Banyak tuh. Pak, ini karena Bapak yang protes, makanya kita kesini semua. Tidak banyak, saya juga lihat. Iya.